Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa ala manfaat. Ya warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jawaban masjid Muhammadiyah rahimahullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita semua masih diberi kesempatan pada Allah untuk melaksanakan qiyam di bulan suci Ramadan, yang mana pada siang hari yang tadi alhamdulillah kita sudah melaksanakan siang hari yang kedua, atau sebagian hari yang ketiga. Mudah-mudahan baik siang dan qiyam yang kita lakukan serta ibadah-ibadah lainnya biasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat di dalam redaksi ayat-ayat Al-Qur'an, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkitah menyebutkan dirinya, itu ada dua kata ganti yang Allah gunakan. Yang pertama, Allah menggunakan kata ganti nahnu atau kami, sebagaimana dalam surah Al-Qur'an yang sering kita baca, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma raddadnahu asfala safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Maka menurut sebagian besar ulama, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan atau menyebut dirinya dengan kata ganti kami, kami itu kalau dalam bahasa Arab nahnu itu namanya mutakal lima al-ghoir, berarti Allah menyebut dirinya akan tetap tidak libatkan pihak lain. Maka ayat-ayat yang menggunakan kata ganti kami ini ada unsur, ada isyarat di situ melibatkan pihak lain. Contoh, proses kejadian manusia sampai kemudian manusia menjadi insan yang terbaik, itu harus ada usaha dan keterlibatan pihak lain. Proses penciptaan kita saja hadir di muka bumi ini ada keterlibatan kedua orang tua kita. Lalu untuk menjadi pribadi yang baik, itu kita nggak bisa langsung menyandarkan diri, sudahlah saya pasrah saja nanti lama-lama juga baik, nggak bisa. Harus ada ikhtiar-ikhtiar baik zahir maupun batin. Inilah yang sesungguhnya nanti akan dinilai oleh Allah. Termasuk orang yang melakukan keburukan yang sampai dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Tumaradnahu asfala safihin, itu juga ada unsur perilaku dari yang bersangkutan. Jadi bukan semata-mata lalu Allah menetapkan dia seperti ini. Nah, itu menggunakan nahwu. Sementara di ayat yang lain, kalau kita lihat, ada yang Allah jelas menggunakan kata ganti yang maknanya adalah aku. Contoh yang paling jelas, wa ana tawwabur rahim. Wa ana dan aku adalah at-tawwab, yaitu yang maha menerima taubat. Ar-rahim yang maha penyayang, maha pengasih. Maka di sini berarti kalau menggunakan ana, kalau kita bandingkan, kita komparasikan dengan yang nahnu tadi, kalau yang ana itu berarti hak prerogatif Tuhan. Ya, makanya kita ini ketika melakukan dosa-dosa, ketika melakukan dosa kecil yang tanpa disengaja, maka boleh jadi Allah mengampuni karena Allah punya sifat ghafur, punya sifat rahim. Makanya kita ini perbanyak amal-amal baik. Ya. Lalu kalau kita melakukan dosa-dosa besar atau dosa kecil yang kalau menumpuk ini menjadi besar, ini tentunya kita harus masuk melalui pintu yang namanya pintu taubat. Dan kita yakin Allah Maha Pengampun karena Allah sendiri yang memproklamirkan dirinya wa ana tawwabur rahim. Nah, terkait dengan hal ini di bulan suci Ramadan ini ada empat hal yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dua hal itu Allah senang jika hambanya menyampaikan dua hal ini, yang nanti Allah akan dibalas dua hal ini. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sebuah doa yang dimulai dari syahadat, yang selalu kita baca setiap malam setelah kita melaksanakan qiyam Ramadan, sholat witir.
Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Kan gitu. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini doa yang diajarkan oleh Hadrotul Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini doa ini tidak hanya kita baca ketika setelah tarawih, setelah witir, tapi nganggur-nganggur kita jalan-jalan sambil baca ini. Karena ketika seseorang bersyahadat, ini mengikrarkan, meneguhkan kembali ikrarnya bahwa betul-betul bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu meminta ampun, astaghfirullah, nas'aluka ridhoka, memohon ridho Allah wal jannah. Maka nanti di akhirat Allah mudah-mudahan membalas kita dengan terselamatkannya kita dari api neraka dan tentunya dimasukkan ke dalam surga. Yang itu jika kita lihat di dalam surah Ali Imran, firman Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia benar-benar orang yang beruntung. Kan begitu. Makanya ashabul jannati humul faizun. Nanti endingnya kita ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Kan begitu. Yaitu kembali sebagai orang-orang yang suci sekaligus kembali dalam kondisi betul-betul sebagai orang yang beruntung. Lah ketika Allah menyatakan wa ana tawwabur rahim, maka ini kaitannya adalah bagaimana hubungan kita dengan Allah secara vertikal. Untuk secara horizontal, yang secara horizontal, maka Allah akan mengampuni jika selama hak adami sesama manusia itu sudah saling memaafkan. Maka ini juga perlu kita perhatikan agar kita dalam menjalani hidup ini semakin harmonis, semakin saling bersinergi, dan tentunya kita sama-sama menuju kehidupan yang senantiasa mendapatkan keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.